Untuk kali ini saya akan menerangkan dalam program Anda bertanya, saya menjawab. Dalam hal ini yang akan bertanya adalah Saudara Samsul Arifin. Dia menanyakan bagaimana cara menghadapi karet bintik. Nah, sebelumnya saya akan coba menerangkan macam apa karet bintik itu. Karet bintik adalah karet atau bisa disebut triple R. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang panjang pun bisa dibagi beberapa macam. Dan panjang sekali dan panjang sedang. Lebih-lebih karet dengan bintik panjang itu mengembalikan full, benar-benar penuh dari pukulan lawan. Jadi kalau kita posting ya kembali dengan block atau cut, itu efeknya menjadi backspin. Sebaliknya kalau kita backspin, chop, ya kembali chop juga, bolanya akan berbentuk topspin. Kalau kita salah mukul, out. Ya, tadi kebalikan, kalau kita topspin, dia block, kita pukul lagi, menjadi backspin, bolanya akan nyangkut dalamnya. Jadi sebenarnya tergantung dari kita. Kalau kita memberikan bola topspin yang keras, baliknya kan balik, menjadi backspin yang keras juga. Tapi kalau kita memberikan bola yang biasa, bolanya akan biasa juga. Masalahnya, kalau kita kasih biasa ke lawan, dia bisa pukulan dorong atau namanya mematok. Nah, ini susah juga kembalinya. Karena kalau kita pukul lagi, bola akan nyangkut net. Jadi kita sepertinya kalau pukul kita harus agak dari jauh. Tapi sebenarnya yang tadi saya bilang, karet bintik ini adalah karet yang mengembalikan bola kita. Tergantung kita, kita mau kasih apa? Keras, baliknya keras. Pelan, baliknya pelan. Biasa, baliknya biasa juga. Tapi kita makin langsung, bolanya makin gila bola kita. Itulah kira-kira bagaimana cara mengembalikan karet bintiknya.